Cerita Andika dan Atik. Oke guys, pertemuan kali ini aku di tengah-tengah hutan yang ditanami dengan tanaman yang udah tinggi-tinggi, karena di sini adalah hutan pinus ya guys ya. Di sini hutannya sekitaran luas ya, jelas ini luas aku kurang tahu. Aku barusan melihat di sini adalah karena ini tempat wisata. Ini adalah peta lokasi wisatanya ya guys ya. Ini wisata hutan pinus Limpakuwus ya guys ya. Di sini sangat sejuk sekali, segar, karena ini daerah Purwokerto ya guys ya. Di sini udah bolak-balik ke Purwokerto, aku suka dari tempat aku karena lumayan perbedaan kabupaten aja ya guys ya. Di sini benar-benar sejuk suasananya karena daerah ini itu banyak pegunungan. Pegunungan di areal sini itu banyak banget. Pegunungannya sangat indah banget karena lingkungan sini warganya memanfaatkan untuk wisata ya guys ya. Aku akan jalan-jalan di sini, aku akan melihat-lihat pemandangan yang indah, benar-benar seperti hutan ya guys ya, tapi hutan ini adalah wisata ya guys ya. Di sini manfaatnya banyak banget. Oke guys, aku akan memasuki pertama kali ke wisata di sini, wisata hutan pinus, mengecek suhu badan yang jelas. Langsung aja ya guys ya. Suhu badan normal dan aku udah cuci tangan. Aku tetap melakukan protokol kesehatannya guys ya, dimanapun berada. Oke guys, walaupun di sini wisata sudah dibuka atau di mana saja, kita harus melakukan protokol kesehatan seperti ini. Oke guys, bisa kalian lihat di sini sangat sejuk sekali. Dan aku buka ya guys ya. Aku ngap. Di sini sangat sejuk sekali ya guys ya. Pemandangannya sangat hijau, segar banget. Buat kalian yang belum pernah kesini, datang aja, kalian nggak pernah menyesal karena tempatnya cantik banget. Lihat pegunungannya seperti ini dan pohon-pohonnya sangat tinggi sekali ya guys ya. Aku aja senang melihatnya gitu ya guys. Apalagi untuk udaranya pasti tidak deg-degan lagi, pasti segar seperti itu. Aku akan naik lagi melihat-lihat, atau aku akan naik ini ya guys ya. Ikuti aja guys.
lihat-lihat. Ternyata di sini memang pemandangannya sangat indah banget, sangat cantik. Tidak penasaran lagi, aku sudah datang ke sini dan melihat secara nyata bahwa di sini bagus banget buat selfie. Buat kalian yang suka pegunungan, tempatnya sangat cocok sekali untuk didatangi ke sini ya guys ya. Pokoknya buat kalian semua yang belum datang ke sini, wajib itu ke sini ya guys ya. Oke guys, aku mau jalan-jalan lagi, tetap ikuti terus. Yang di sini ya guys ya. Terima kasih buat kalian sudah mengikuti aku sampai selesai keliling-keliling hutan pinus yang di sini ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Terima kasih.